Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, artis Dorce Gamalama meninggal dunia di usia 58 tahun. Kabar duka ini disampaikan kerabatnya, Hetty Sundjaja. Jam 7:30 pagi tadi meninggal, kata Hetty Sundjaja, Rabu, tanggal 16 Februari tahun 2022. Dorce Gamalama meninggal di RS Pusat Pertamina, Jakarta. Diduga Dorce meninggal dunia karena COVID-19, bukan penyakit diabetes dan mengalami demensia Alzheimer. Kata Hetty Sundjaja, Dorce Gamalama pun akan dimakamkan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Dikutip dari Wikipedia, Dorce Gamalama lahir tanggal 21 Juli tahun 1963. Dia adalah seorang pembawa acara, penyanyi, dan aktris berkebangsaan Indonesia yang berdarah Minangkabau. Nama panggung, Dorce, mulanya diberikan oleh Mirna, pemimpin kelompok tari waria Fantastic Dolls, lantaran saat menjalani profesinya Dedi lebih sering memposisikan dirinya sebagai seorang perempuan meski sosok pria masih sangat kental pada dirinya.